lupa aja tadi. Terus mari iku. Sesuai rencana kemarin kita telah melakukan koordinasi baik dengan Bawaslu dan kemarin juga kita sudah melakukan penyampaian pemberitahuan kepada stakeholder terkait dengan berbagai tingkatannya. Bahwasanya kita akan melaksanakan PSU di 3 kecamatan dan 4 TPS di mana 2 TPS di Brondong dan 1 TPS di Pojok dan 1 TPS di Mbak. Kalau yang di PSU ini surat suara apa, Pak? Dari surat suara yang ada PSU ini 3 TPS, 1 di Brondong, 1 di Pojok, 1 di Ngimbang itu presiden dan wakil presiden, sedangkan 1 yang di Brondong itu presiden dan wakil presiden dan DPD. Kalau nanti soal perhitungannya? Perhitungannya ya tetap mengacu dari hasil PSU hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.